Cabut ya guys. Dah. Dah. Sabtu ini mungkin agak sedikit monoton karena sebagian besar hari gue ada di ruangan ini. Vel, lo nugas ya Vel? Karena library padat banget, jadi Veli booking ruang kelas buat belajar. Kita belajar bareng-bareng gitu sama-sama anak Indo. Setiap ruangan kelas di sini selalu ada papan kayak gini ya? Ada. Apa? Tatanan mejanya. Eh tapi ini movable kan? Iya. Tapi nanti habis. Tapi harus harus balikin lagi. Iya. Terus ada ini. Apa aja fasilitasnya? Gue paling suka kalau ada ruangan pakai ini. Cuman nggak semua dosen mau lecture recording. Gue sering recording sih. Gue seneng sih. Gue ada waktu term 1 kemarin ada dosen yang selalu lecture recording, which is I found it useful banget buat revision. Tapi term 2 ini nggak ada sama sekali yang mau lecture recording. Nggak dibolehin. Nggak mau aja, bukan nggak dibolehin, si dosennya nggak mau aja. Udah ya, nanya? Udah. Terus gue kan nanya kan, would you mind to record your lecture? Because gue besok harus ke embassy lalala gitu. Terus, enggak, gue gak akan record. Kalau lu skip, gue kasih modulnya aja. Sebel. Ini monitornya touchscreen. Buset, latest job news-nya PhD doang. Ya ada PhD opportunity sponsorship by buat internasional. Jarang-jarang. Yeah. Tapi ini ya enggak touch screen ya. Lo, tapi bukan engineering environment. Terus temanya apa? Energi. Enggak bisa, enggak bisa. Serius? Iya. Lo pengen PhD, Vel? Are you sure? Gue dalam hati paling dalam tuh pengen kerja sih. Tapi kayak enggak nolak gitu loh. Enggak nolak. Ngure orangnya. Ya enggak tahu juga, tapi enggak kepikiran apa-apa buat SKI. Anak-anakku tercinta. Oke. Okay. Oh my god. Ini emosional sekali tertanda orang tua kalian. Karena kita semua satu orang tua. Jokowi. Agak sorean makin banyak yang datang, termasuk si Inge ini. Gua enggak tahu sih dia di laptop ngapain. Di antara anak-anak yang belajar ada yang namanya Darius. Dia mahasiswa PhD program elektro gitu deh. Tapi dia tuh kayak bapak perdensingan Indonesian Society gitu. Eh ini tuh, ini berarti tulisan yang pernah kamu tulis, Dar? Anjir, keren banget. Dan tertangkap oleh Google Scholar. 7 judul. In total lo berapa udah bikin? Ya 7 itu. Kerjain buruan deh, stacking lo kata jam 6. Beberapa distraction yang paling berat tapi paling seru waktu belajar bareng adalah teman-teman sendiri sama makanan. Apalagi kalau udah lapar banget terus makanan datang, udah ke-distract semuanya. Saya bawa kelapa. Ini mereka pada beli makanan online gitu, online delivery dari portal namanya Just Eat. Sama garlic. Balti tuh, balti. Komplementernya makanan apa enggak tahu. Eh, punya gue 6 juga. Oh, chicken tikka bread. Oh ya, yang ada 6-nya. So, ada yang ini pasti lu, ini pasti lu. Kita jadi bagi dua. Enggak jadi sembarang. Kita jadi bagi dua ke atas tadi. Iya ada. Sekarang oh, jadi tugas kita menentukan siapa yang baik. Ini ya dan namanya. Menurut lu yang mana yang sementara itu ada yang lagi konsen. Ini masih konsen. G ini. Aduh. Ini bahasa apa? Ini gua sama vokal kreator India. Di Icip aja. Rasis.
Enggak, karena gue anak bisnis. Niches. Enggak tahu. Si Cici lagi ngitung nih. Ci berapa, Ci? Ci berapa, Ci? Jadinya berapa nih, Ci? Ci pakai harga saudara aja lah, Ci. Murahin lah, Ci. Siapa lagi yang mau hitung nih? Hitung sendiri yang mau lapar. Ini dia. It's mine. Kayaknya Inga ada bakat-bakat jadi penari balet atau atlet lempar lembing gitu deh. Gak nyantai banget. Pekaun nih. Pesen apa? Lu pesen apa sih? Nan. Gak boleh nan. Potek. Enak. Sum. Kita gak ada sendok. Enak. Sumpah gak ada sendok. Hah? Ambil dulu dari tas tadi. Iya gak ada sendok. PCS apa ini? Oh, dia assume kita ada sendok kan ya? Ya. Aku ada sendok di office. Ih, harusnya jalan gunting. Anak-anak kreatif yang harus makan tanpa sendok. Kan gua dulu lulusan arsitektur. Tuh apa? Tuh apa kertas? Bisa kan? Pakai kertasnya digunting. Inovatif gue luar biasa. Kita pulang itu bikin bisnis ini. Kalau kita lagi dalam kesan bisnis jadi kreatif. Enggak. Siarin 2016. Kenapa gue jadi judul lagi lah? Kenyang bego dapat distraction yang lain. Musik videonya Teza. Apa namanya? I want you love. I want you love. Teza. Aku juga yang lagu. Teza bagus. Dia cover-cover tadi. Tadinya dia cover-cover. Asik. Sampai jam 10 malam masih banyak yang bertahan. Bahkan ada yang lanjut ke perpustakaan. Abisnya apa yang lanjut library? Kayaknya anak bisnis pada lanjut library ya. Yang kayak gini-gini nih, yang lu gak akan lihat di Instagram, Facebook, atau Path. Kita kerja keras banget buat kuliah di sini. Dibela-belain begadang sampai pagi di perpustakaan 24 jam. Gue di bis UCC dalam perjalanan pulang. Gue hampir lupa ini jam 11 malam dan malam minggu. Seperti yang bisa lu lihat, bis kampus masih rame. Yang pengen gue sampaikan hari ini adalah kuliah di luar negeri gak seindah yang teman-teman di Indonesia bayangkan. Bisa jalan-jalan terus, punya teman-teman bule. Bener sih. Tapi jangan lupa, kita kesini dibayar buat belajar, buat kuliah, bukan sekedar senang-senang di negara orang. Gimana-gimana, Indonesia tetap rumah kita tetap selalu kangen, kita tetap pengen pulang. Thank you!